tadi alhamdulillah di Malaysia itu paketannya agak murah gitu ya. Jadi cukup 30 ringgit dipakai satu bulan itu full untuk WhatsApp atau mungkin apalagi YouTube ya. YouTube semua itu cukup 30 ringgit. Jadi kita mau beli bisa 30 ringgit buat isi pulsa apa paketan gitu ya. Karena paketan itu tanpa batas dipakai satu bulan untuk lihat YouTube ya, mungkin video callan sama anak istri di rumah. Alhamdulillah itu full gitu di sini. Tapi nggak tahu ya kalau di sekarang di Indonesia atau di negara kita itu gimana, paketannya itu lebih mahal atau gimana, itu nggak tahu lah. Untuk yang di mungkin kalau yang di tempat lain di luar lain mungkin ya sedikit murah, tapi kalau di negara kita itu nggak tahu, mungkin mahal, mungkin ya agak menangis. Kalau aku dulu kalau di rumah ya, kalau mau lihat YouTube itu kayak pikir-pikir gitu, mahal gitu ya, agak mahal memang di rumah. Oke, jadi nanti seperti apa, mungkin akan saya tunjukkan sedikit video tutorial kayak ini, tutorial apa ya, nggak cuman biar tahu gitu ya di sini tuh gimana pakai internetnya itu, seberapa mahalnya atau seberapa murahnya, dalam satu bulan itu habis berapa tuh bayar kuota internet. Nanti akan saya tunjukkan, tetap stay tune di channel YN. Oke, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah support saya, sudah dukung saya, selalu setia di channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezekinya Anda-Anda sekalian semuanya, sampean-sampean semuanya lancar-lancar selalu. Karena kenapa ya, setidaknya Anda sampean membeli paketan dan menonton sedikit atau banyak tetap menonton video saya, jadi mau tidak mau menguras paketan Anda, sampean-sampean semuanya. Semoga lancar-lancar selalu, oke? Tetap stay tune di channel ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Sekarang nih, saya tadi beli ini 30 ringgit ini. Gosok dulu ya. Digosok-gosok biar kelihatan. Ini 14 digit. Nah, sekarang kita persiapkan. Ini ya, Mas. Oke. Dilihat dulu ini berapa dalamnya. Nah, tinggal 3 ringgit 60 sen saja, oke. Dan ini warahmatullahi wabarakatuh.